Halo, what's up guys? Ya, kembali lagi dengan saya di video yang lain The Axle Craft di sini. Ya, kali ini saya akan membuat TNT berputar atau bergerak. Jadi bagaimana caranya? Ya, jadi di belakang saya ini terdapat TNT berputar atau bergerak. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi bagaimana pembuatannya? Gampang banget. Jadi kita langsung saja. Oke, jadi bahannya adalah ada di sini ada TNT, ya, main kubu TNT, lalu juga ada stone slab dan juga ada grass, ya, grass block, dan lalu juga ada redstone torch dan ada rail dan juga ada power rail dan grey carpet. Saya menggunakan grey carpet, tapi terserah sih mau menggunakan carpet warna apa. Oke, jadi pertama kalian hancurkan 3x3. Lalu tengahnya taruh redstone torch. Lalu beri rail di sampingnya seperti ini. Lalu power rail. Dan lalu taruh di atasnya grey carpet, terserah sih carpetnya apa aja, warna apa aja. Lalu kita taruh minecart with TNT, ya, jadi seperti ini guys. Kenapa saya tidak menggunakan chest dan with hopper? Kita coba guys, jadi kita gunakan Minecraft with chest. Yang keduanya tidak ada guys, hanya yang pertama. Dan jika kita gunakan Minecraft with hopper, justru malah tidak kelihatan guys. Ya, jadi saya menggunakannya dengan TNT. Dan lalu kita taruh grass block di sini. Dan kalian bisa menghiasnya, bisa atau apa saja guys. Ya guys, jadi dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan gratis. Dan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see you again. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jadi subscribe di channel ini dan terima kasih.